anggota Polresta Malang Kota, Komandan. Ya, baik. Terima kasih. Kejadian itu betul terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota, tepatnya di Polsek Blimbing di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Bisa kami jelaskan di sini bahwa kronologis kejadian tepat hari Kamis sekitar pukul 18.15 ada laporan dari masyarakat yang mengetahui bahwa terjadi kebakaran atau tepatnya korsleting arus listrik yang membakar kabel PLN di depan Indomaret Jalan Raden Intan Arjosari. Nah, berbekal informasi yang diterima oleh masyarakat tersebut, Kapolsek Blimbing Kompol Yanuar Rizal SIK beserta anggota piket mendatangi TKP kejadian karena pada waktu itu dinilai oleh Bapak Kapolsek api mulai membesar dan membahayakan bagi pengguna jalan sekitar karena dikhawatirkan dapat menimbulkan baik kerugian materi maupun kerugian jiwa. Maka Polsek secara spontan meminjam apar dari Indomaret yang terletak tidak jauh dari lokasi kejadian. Kemudian beliau secara sigap mengoperasikan apar tersebut untuk memadamkan api yang mulai membesar menjalar ke kabel lain yang saat itu sudah mulai terbakar. Betul, kejadian itu merupakan terjadi di wilayah hukum Kota Malang. Setelah dilakukan proses pemadaman menggunakan apar, gimana Komandan kondisi saat itu? Setelah dipadamkan, tak lama kemudian sesuai dengan video yang viral yang masyarakat juga ketahui bahwa setelah apar di klipnya dibuka kemudian dioperasikan oleh Pak Kapolsek untuk dipadamkan api yang menjalar tersebut, tak lama kemudian api berhasil dipadamkan sehingga tidak sampai menjalar ke kabel-kabel lainnya. Apakah ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam kejadian itu, Komandan? Pada peristiwa tersebut tidak sampai terjadi kerugian materi yang lebih besar ataupun juga korban jiwa, dikarenakan karena sigapnya Pak Kapolsek saat itu sehingga api yang berkobar mulai membesar beruntungnya berhasil dipadamkan segera.